Wawancara bentar. Tiga atau empat pertanyaan lah. Soal pertandingan ini bagaimana? Wah, pertandingan ini luar biasa. Semua pemain kerja keras dari pelatih, pemain dan semuanya kerja keras di pertandingan tadi. Mindset kedua untuk di liga ini bagaimana perasaannya? Pasti senang ya. Bukan cuma saya yang senang, semua pemain pasti senang kan. Namanya kita nggak kebobolan. Semoga tren positifnya terus berlanjut. Untuk timnas mungkin ada panggilan bocoran? Belum tahu sih. Yang penting saya fokus dulu di sini. Untuk selanjutnya bagaimana suasana kurang ganti pemain selama di kandang pertama kali itu? Suasana dari ruangan tadi sangat luar biasa itu pemainnya, tapi yang pas tetap fokus ke pertandingan selanjutnya dan anak-anak tetap ada evaluasi karena masih belum ada kesalahan dan kedepannya Coach Nasiman bagaimana? Luar biasa ya udah ikut aja. Thank you.